kita kasih waktu sekitaran 15 menit teman-teman ya, ataupun sekitaran 20 menit. Jadi jangan bareng grup jalannya ya. Jenis kelamin ini bisa disesuaikan dengan produk teman-teman. Di sini karena saya menjual kerudung teman-teman ya. Jadi saya pilih yang uh, gender wanita dan untuk usianya saya akan pilih yang 18 sampai 35. Dan di sini dalam waktu 3 hari terakhir ya 3 harian teman-teman ya. Itu saya mendapatkan 7 kampersi. dan biayanya itu habis sekitaran 200 ribu lebih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini, saya ingin sharing dan berbagi informasi masih seputar TikTok, teman-teman. Ya, di video sebelumnya sudah saya bahas seputar TikTok Shop. Nah, saya membahas seputar kebijakan ya. Intinya ngasih tahu kepada teman-teman agar tidak gegabah kalau misalkan jualan di TikTok. Saya sudah bahas tuh dua kebijakan tersebut. Silahkan teman-teman baca kembali. Dan di video sebelumnya juga sudah saya bahas seputar fitur terbaru yang ada di TikTok. Baik itu aplikasi TikTok, TikTok Shop, dan TikTok Ads. Dan yang ingin saya sampaikan hari ini kepada teman-teman itu tentang fitur terbaru yang ada di TikTok Ads, yaitu retensi penonton dan selesaikan pembayaran. Kalau misalkan kita ngiklan video live kita ya yang sedang live lah pokoknya kita iklankan menggunakan tiktok ads apakah bisa meningkatkan penjualan ataupun enggak ataupun bisa ngebantu teman-teman ya dan hasilnya saya akan kasih tahu hari ini teman-teman ya tanpa banyak basa-basi, mungkin kita akan langsung saja mulai bahas. Oke, kita masuk dulu ke bagian tampilan dashboard TikTok Ads-nya. Nah, di sini saya sudah ngiklan menggunakan uh, software chase belanja live, teman-teman ya. Dan di sini dalam waktu tiga hari terakhir, ya tiga harian teman-teman ya itu saya mendapatkan tujuh kampersi dan biayanya itu habis sekitaran 200 ribu lebih teman-teman ya dan ini masih tester teman-teman ya jadi saya akan langsung aja kasih tahu nah untuk caranya itu seperti ini ya ini untuk hasilnya aja saya akan kasih tahu hasilnya kepada teman-teman hasilnya menurut saya udah cukup lumayan kalau misalkan kita lihat di bagian grup iklan teman-teman ya nah kita akan coba lihat di bagian grup iklan sebentar nah ini dia teman-teman ya hasilnya itu seperti ini ya Nah ini adalah hasilnya. Nah ini adalah hasilnya teman-teman. Jadi total biayanya itu beda-beda ya. Tapi nggak jauh beda sih. Total biaya itu 17.000. CPC yang mungkin membedakan teman-teman ya. CPM juga membedakan. Klik juga membedakan. Dan CTR juga membedakan. Bahkan semua itu hampir beda teman-teman ya. Nah yang menjadi pertanyaannya bagaimana caranya? Jadi di sini saya akan pandu buat teman-teman yang belum bisa ngiklan video live menggunakan software Plus kita akan bahas bagaimana caranya menggunakan dua pintu tersebut untuk iklan dan bisa menghasilkan penjualan. Oke, okay, ini pasti saya teman-teman ya. Nah untuk caranya itu gampang sebetulnya ya. Kalau misalkan teman-teman udah apa namanya e, Tiktoknya itu udah punya pintu keranjang ya mungkin bisa langsung klik di bagian sini. Nah ini untuk cara lama teman-teman ya. Untuk cara barunya sekarang udah bisa kita akses bikin iklan ya menggunakan TikTok Shop Seller Center seperti ini teman-teman ya. Nah kita tinggal klik aja buat kampanye nanti akan otomatis ke sini ke bagian Shop Purchase. Dulu itu emang harus buka Shop Purchase itu bayar 15 juta dan yang lainnya. Sekarang udah bisa diakses teman-teman ya. Oke di sini teman-teman itu tinggal klik aja lanjut ya di sini ini untuk nama kampanye bisa teman-teman uh, buat ataupun bisa teman-teman ubah Nah di sini teman-teman itu pilih yang bagian belanja live hampir sama seperti video sebelumnya yang sudah saya bahas tentang belanja live silahkan teman-teman tonton ya Nah di sini terus untuk identitasnya kita pilih akun yang tayang teman-teman ya Yang maksudnya itu yang sering live lah Nah lanjut ke bagian bawah jadi di bagian atas ini nggak ada perubahannya sih di bagian bawah di sini untuk gender dan lokasi kita akan ubah dulu lokasinya ya lupa teman-teman. Nah kita akan pilih yang Indonesia seperti ini. Terus di sini lanjut teman-teman ya di bagian gender ataupun di bagian jenis kelamin. Jenis kelamin ini bisa disesuaikan dengan produk teman-teman. Di sini karena saya menjual kerudung teman-teman ya, jadi saya pilih yang uh, gender wanita dan untuk usianya saya akan pilih yang 18 sampai 35. Jadi yang 45 saya akan hapus dulu teman-teman ya. Nah seperti ini, ini untuk settingan iklan saya ya. Dan buat teman-teman yang jualan hijab bisa menggunakan settingan saya dulu seperti ini ya. Nah kita akan lanjut ke bagian bawah di bagian penargetan minat dan perilaku. Di sini saya akan hapus dulu semuanya. Ini direkomendasikan oleh TikTok itu menurut saya kurang pas ya ataupun kurang cocok lah bagi saya. Jadi saya akan hapus dulu dan saya akan pilih yang menurut saya ini tertarget. Yang pertama, saya memilih dulu kecantikan dan perawatan. Saya centang yang bagian ini. Terus, uh, yang bawahnya saya akan pilih yang pakaian dan aksesoris. Seperti ini, teman-teman ya. Nah, cukup dua aja. Selanjutnya, kita pilih yang bagian tambah perilaku interaksi video. Sebetulnya ini nggak wajib ya, tapi saya sering menggunakan ini, teman-teman ya. Agar lebih apa ya, tertarget lah intinya. Nah, saya akan centang yang bagian ditonton sampai akhir, disukai dan dikomentari dan dibagikan. Nah, untuk uh, tentukan dengan video jenis apa mereka berinteraksi, saya akan pilih yang gaya hidup. Ya, terus uh, kecantikan dan terakhir keluarga hubungan seperti ini teman-teman ya. Nah, terus di sini yang bagian uh, pilihan perilakunya saya pilih yang 15. Oke. Okay. Nah, lanjut di bagian bawahnya ini saya nggak isi teman-teman ya dan bahkan hashtag juga saya nggak isi. Nah, selanjutnya di sini kita akan masukkan nominalnya 200.000 ya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman udah top up ya. Oke, okay, untuk bagian jadwal zona waktunya. Di video sebelumnya sudah saya bahas masalah zona waktu ya. Dulu itu kalau misalkan kita mau live-nya jalan harus disesuaikan dengan zona waktu yang ada di luar negeri. Ya UTC-nya itu jam 7 itu berapa gitu kan. Jadi bukan misalkan kita pengen live jam 9 malam hari ini teman-teman ya. Nah waktunya itu kita harus ngambil waktu luar negeri ya. Udah saya bahas sih sebetulnya. Nah kali ini itu kita nggak perlu harus kayak gitu lagi. Udah gunakan aja waktu Indonesia bagian barat teman-teman ya. Nah di sini ceritanya saya ingin live besok berarti jam 2 teman-teman ya. Ini kita pilih ya. Oh ya, ini untuk untuk waktunya saya akan pilih jam 8, teman-teman. Nah, jam 8 terus ini saya akan ubah jadi jam 8.00 ya. Nah, kayak gini deh. Oke, setelah itu kita klik ya. Nah, ini juga jangan lupa untuk klik ya. Nah, ini udah, teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini ada penawaran dan pengoptimalan. Yang pertama, untuk target market ini, teman-teman ya. Nah, usia-usia ini saya akan pilih dulu yang bagian retensi penonton. Nah, ini penjelasannya adalah kami akan menampilkan iklan Anda kepada orang-orang yang kemungkinan besar tertarik dari penonton TikTok live Anda. Jadi dari usia uh, usia 18 sampai usia 35 tahun ini iklannya akan disebar, teman-teman ya dan otomatis ini ditargetkan kan? Ditargetkan dari usia 18 sampai 44 tahun ini targetkan dan usia-usia ini akan masuk ke live saya ya, uh, masuk ke live saya. Jadi di sini saya akan pilih dulu yang bagian detensi penonton, teman-teman ya. Setelah itu kita klik berikutnya. Oke okay, tunggu, nah di sini kalau misalkan kita iklan belanja live kita nggak perlu pakai sampel video udah pakai aja yang bagian video live ini teman-teman ya. Namun ini kayaknya lagi ngebug ya soalnya ini nggak muncul nih teman-teman. Kita nggak klik kirim. Kita tunggu apakah bisa ataupun enggak. Nah, ini udah bisa, teman-teman ya. Untuk iklan pertama, ini udah beres. Apakah udah selesai? Enggak, teman-teman. Ya, ada satu lagi yang harus teman-teman perhatikan agar iklannya itu lebih spesifik nyampe ke calon pembeli. Gimana caranya, Dang? Tenang, teman-teman ya. Kita akan bahas. Ini udah jalan ya untuk uh, bagian kampanyenya. Nah, ini kita masuk dulu ke kampanye, teman-teman ya. Kita lihat dulu. Nah, ini dia ya, pembelian di TikTok. Nah, kita masuk lagi, teman-teman ya, di sini ke grup iklan. Oke. Okay. Nah, di grup iklan di sini kita buat lagi teman-teman ya. Kita klik buat ya. Kita klik buat terus kita tunggu teman-teman oke okay. nah terus ini kita pilih yang pembelian di toko nah ini kita akan gunakan yang ada sebentar ini udah ada belum ya nah ini dia teman-teman ya jadi kita menggunakan kampanye sebelumnya ya setelah itu kita klik lanjutkan oke okay. Nah, untuk settingan grupnya ini kita samakan aja teman-teman ya. Untuk uh, bagian ini kita samakan belanja live sebentar. Terus selanjutnya yang bagian identitas ini udah uh, aktif teman-teman ya. Terus nah di bagian gender kita samakan wanita. Namun untuk usia di sini saya kurangi menjadi satu Jadinya tadi kan uh, 18 25 sampai 34 ya. Ya, untuk Grup yang kedua saya menggunakan 182425 dan 34. Nah, ini sesalnya itu lebih spesifik gitu kan. Untuk minat di sini saya akan samakan juga seperti yang tadi teman-teman ya, pilih yang uh, pakaian dan kecantikan. Mana nih kecantikan teman-teman ya? Tadi ada nih. Nah, ini dia. Nah, seperti ini terus untuk e, tambahan perilaku saya juga samakan ya. Jadi ini enggak ada yang dibedakan teman-teman ya. Cuman yang menjadi pembedanya adalah di bagian usianya aja. Nah, ini kita akan pilih yang gaya hidup, terus kecantikan gaya dan mana nih? Tadi itu keluarga hubungan ya. Nah, ini dia. Oke, kalau misalkan sudah kita pilih yang 15 hari. Nah, terus di sininya ini udah disesuaikan ya. Oh iya, untuk waktu teman-teman ya. Misalkan pengen live nanti tanggal 2 ya, tanggal 2. Nah, untuk uh, waktunya tadi saya setting jam berapa nih? Jam 8, teman-teman ya, jam 8 pas. Kita kasih waktu sekitaran 15 menit, teman-teman ya, ataupun sekitaran 20 menit. Jadi jangan bareng grup jalannya ya. Maksudnya itu grup iklannya bisa jalan. Kita akan bedakan menjadi 20 menit seperti ini, teman-teman ya. Nah, setelah itu kita klik ya, setelah itu kita pilih ya juga. Oke, oh iya budgetnya lupa nih. ratus ribu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, di bagian sini kita klik yang bagian selesaikan pembayaran. Setelah itu kita klik berikutnya. Oh, ini lupa, teman-teman ya, untuk lokasinya Indonesia. Oke. Nah, terus di sini kita klik berikutnya. Setelah itu, di sini untuk iklannya, samakan aja seperti kampanye sebelumnya ya, grup sebelumnya. Nah, kita pilih yang bagian video live. Setelah itu kita klik kirim. Nah, jadinya, teman-teman, kalau misalkan kita menggunakan retensi penonton itu bakalan uh, semacam apa ya? Kita ngambil ya, ngambil banyak. Setelah itu si umur yang sudah kita targetkan itu masuk ke live kita. Nah, dari situ ditimpa lagi dengan iklan yang kedua. Grup iklan kedua itu dengan usia yang lebih spesifik, 18 sampai berapa tadi ya 34 tahunan kalau nggak salah ya dengan usia segitu kita targetkan iklannya itu ke orang-orang yang ngebutuhkan tanpa harus nonton live lama langsung beli gitu kan jadi kalau misalkan nonton live dia itu bakal nonton dulu komen dulu lihat komenannya kan lihat produknya Nah, untuk selesaikan checkout dia itu langsung aja checkout, teman-teman ya. Yang mungkin lihat dulu deskripsinya dan harganya setelah itu dia checkout. Seperti itu, teman-teman ya, untuk iklan terbaru belanja live. Dan untuk hasilnya cukup lumayan. Sebetulnya bukan tujuh kompensasi kalau misalkan saya lihat di bagian pesanan ini ya. Pesanan tadi aja, teman-teman ya. Kita akan lihat nih. Pesanan tadi itu berapa sih? Ini meskipun nominalnya dikit tapi udah saya praktekkan lumayan, teman-teman ya. Nah, ini untuk uh, apa namanya? Untuk yang check out di hari tadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14an teman-teman ya 14 pcs ditambah mungkin yang kemarin teman-teman ya Itu udah lumayan menurut saya ya Jadi ini bisa teman-teman praktekan Dan kalau misalkan apa sih bedanya antara shopping video dengan belanja live? Nah, ini akan saya bahas di video selanjutnya nanti. Oke. Buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin subscribe dulu ya. Itu dulu mungkin video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.